Yoi, kembali lagi di, bukan kembali lagi ya, episode pertama di podcast, apa, podcast orang lapangan. Karena si orang dalam pasti dapat info dari orang lapangan, ya nggak? Ya, jadi mau ngebahas beberapa isu yang baru-baru ini, yang hot-hot ini mungkin adalah tentang manager's meeting yang udah selesai belum sih? Belum mulai malah. Belum mulai ya? Tapi kan belum kayaknya... Tadi ngapain? Cuman itu doang kan, tadi cuman mutusin format. Kayaknya LIB doang deh yang ini. LIB. Terus dia langsung main ke klub-klub segala macam. Ya, yang sih, mutusin mereka. Mutusin format yang terakhir ya, berarti... ya sebenarnya kan kalau format tuh udah diomongin ya, kemarin di kongres ya. Jadi mungkin kayak lebih ini ya, schedule kali ya. Schedule ya. Ya, inilah apa namanya? Kayak pelatih harus AFC Pro kan emang dari 2020 ya itu ya. Nah, ini bridging yang sangat bagus. Kalau pelatih harus AFC Pro. Sementara Sudirman jadi sebenarnya Sudirman belum AFC Pro gitu kan. Nah, kemarin Kibada. Hah? 200 juta mahal. Gak ada fast track gitu ya. Ngomong-ngomong AFC Pro, di Persija Sudirman belum AFC Pro, artinya Persija harus mengambil pelatih baru di tengah pandemi ini. Ambil pelatih baru dengan budget yang oke, agaknya kayaknya agak susah. Tapi rumor yang berkembang, ada beberapa nama, salah satunya Luis Milla dan Alexander Gama ya, yang dari Thailand, juga yang orang Jepang. Gimana, Dra? Apa yang ada update apa di lapangan, Dra? Persijaan. Apa ya, kemarin kan emang awalnya kan isunya kan gila. Terus BP ngasih bocorannya pernah kerja sama dia. Terus nggak pernah latih di Indonesia. Nah, ini bingung nih, agak ambigu, cuman dari beberapa omongan lah istilahnya. Obrolan di Jackmania sendiri sih ngomongnya jelas, cuman sampai sekarang belum jelas juga. Tadi juga Persija sempat ngasih kode tuh ya. Ada bendera Spanyol, Itali, sama apa lagi terpelajar. Instagram. Oh gitu. BP nggak mau ngasih statement karena lu bukan Vincent Desta, Ali. Oh, bukan. Dia apa, gimana sih? Pelit ya. Gila nama media nggak mau ngomong, Vincent Desta dia mau ngomong gitu kan. Nanti di email aja katanya. Nanti di email aja, atau BP. Jadi... Kayak apa? Jadi kodenya bendera Spanyol, Italia, sama apa lagi? Brazil kok gak salah deh. Brazil. Kayaknya memang kalau lihat di kode mungkin lebih deket ke yang pelatih Brazil. Ya. Orang Thailand. Thailand itu kan. Si Alexander Gama ya. Si Alexander Nicker tuh gue liat. Gila pun kemarin sempat nge-update itu soalnya di Instagram. Dia kan tuh jadi komentator Euro kok gak salah. Terus dia kayaknya ada isunya apa, dia tulis see you in next season. Kan, berarti kan kayaknya dia bakal jadi komentator terus di sana. Iya, kayaknya gaji pelatih Persija lebih kecil dari komentator Euro di sana kali ya. Iya sih, bisa jadi di si Alexander Gama ya. Nah, terus untuk, nah yang baru lagi nih update Persija nih, apa lagi yang menarik menurut lo sebelum gue lempar temaan? Sebenarnya kan Persija kan Mila, tapi katanya juga PSS juga ngincer juga katanya. Wah, PSS ya? Kabarnya sih gitu, cuman ya antara dua itu katanya mendingan gue jadi komentator lah. PSS berarti nggak depak Dejan ya? Berarti Mila harus nurut untuk mainin si itu ya? Mungkin salah satu syaratnya itu nggak mau kali ya? Apaan nih? Karena si itu kan pernah di Spanyol. Tolonglah ini record lah. Gak usah sebutin si itu. Disebut aja namanya, Ben. Ini M. Ansori, legenda PSS. Gue kira ya di PK. Yang dari pemain Dedra, apa ya rame itu, kehilangan Sute sama si Hersus ya.
Padahal kalau Sute, ada yang bilang Sute nggak masuk skema. Tapi nggak mungkin juga. Kemarin juga kan main-main aja kan Sute di bawah Sudirman. Kalau ada yang bilang, kalau orang yang bilang Sute nggak masuk skema, artinya dia udah tahu dong pelatih berikutnya siapa yang bilang Sute. Lu percaya nggak sih kalau Sute itu keluar emang nggak masuk skema? Sebenarnya kalau dilihat dari sifat Persija kan gelandangnya tipikal Sute sebenarnya emang banyak sih. Ada Toncip, ada Roy Chan. Makro kan agak stylish kan, sudah gitu di posisi itu. Persija sebenarnya posisinya emang butuhnya di gelandang serang. Gelandangannya emang semenjak Evan Dimas nggak ada, yang tipikal buat ngelirin bola nggak ada gitu. Nah Sute pun di Piala Menpora juga nggak terlalu banyak main, nggak perlu banyak main. Kayaknya dia kan sering masuk juga jadi pengganti. Dan karenanya isunya juga bukan karena soal itu sih katanya. Jadi emang kuat. Emang kalau dilihat dari squad sih emang begitu. Istilahnya apa, faktanya emang Indonesia apa Persija di gelandang tengahnya emang padat gitu di posisinya dia. Cuman kalau di isunya yang bikin Sute cabut, banyak nih yang isu-isunya di luar ini nih. Satu apa? Apa? Ya satu soal Persis lah. Kalau Persis kan kabarnya sampai kemarin Coach Simon di Twitter gitu kan. Kita apa nama entar takut diculik loh. Gitu itu kan kayak gitu. Enggak apa-apa kok. Ngomong apa, aja takut diculik. Ngomong aja emang faktanya Simon emang faktanya Simon nge-tweet itu kan. Ada tuh yang apa nih? Menggunakan kekuatan pemerintahan untuk mendatangkan pemain. Nih kalau kalian yang belum tahu nih. Iya. Baca enggak tuh? Persis Solo. Persis Solo, maybe they can use a bit of political muscle to make it work. Langsung ngerespon jembar Harry Kane. Ya kan? Nah, terus apalagi? Satu isunya itu, Persis Solo. Kedua, lagi soal angka sih kayaknya sih. Kabarnya di soal angka. Iya sih. Terus, katanya minta naik, katanya gak tahu juga sih. Tapi kan isunya nih ya, isu dari Jack Manis juga. Ya, itu. Harusnya kalo sih. Hertus kan emang ini, emang jarang main juga. Iya lah Hertus. Semoga ini salah ya, kalau Persis Solo memang menggunakan kekuatan politik. Nih gue bela Persis Solo. Gitu. Kalau Persis Solo mengedepankan kekuatan politik, harusnya yang dibajak Mark Lok sekalian gitu ya. Nggak tapi kayaknya bukan kekuatan politik sih, Nok. Apa? Kekuatan pemerintah. Oh. Skip. Kita skip. Tapi kekuatan duit itu, kekuatan duit. Lebih kacau lah. Gila, baru episode 1 kayaknya udah di-band ini. Udah dikena UU ITE. Kena takedown lo. Kena takedown. Tapi Indra, gue ngobrol sama Pak Ferry Paulus, dia ngejar Diki, Persebaya. Anak muda tuh. Diki Budi, Ramadan. Ya, dejek dong. Bukan, namanya Diki. Aku main di Impian Menpora yang kecil, kaki kiri. Diki Sumarno. Lupa gue nama lengkapnya Diki. Diki Sumarno. Gandang, gantiin Sute katanya. Waktu ngobrol waktu di Impian Menpora tuh. Baik, bagus, Wit. Bagus. Gak dilepas sama Persebaya. Yalah, Persebaya ada duit gak buat ngambil pemain baru? Nggak ada. Nah, ini bridging. Maksudnya, bridging-nya ke Persebaya berarti nih ya. Ini jangka pandang. Ini selain, gue bikin podcast ini selain mamer alat baru, juga melatih skill host gue gitu. Iya. Ini bridging, ngomong Persebaya. Ini menggantiin Esa ya? Enggak. Kayaknya mau saingan dia. Aji. Kacau. Nih, gimana, Rit? Persebaya. Ada duit gak sih sebenarnya? Terus pemain asingnya yang dari Jepang, ini loh, gak tahu ya, mungkin selera gue rendah ya, tapi takaran pemain itu jago atau enggak, minimal namanya ada di Wikipedia gitu. Ini kok gue cari di Wikipedia gak ada gitu. Gimana? Dan siapa yang bakal masuk lagi baru? Ya, market value-nya aja 1,24M loh. Lebih mahal Osvaldo Hai daripada dia. Tapi ada transfer mark ya? Hah? Ada, transfer mark ada. Value-nya 1,24M kalau nggak salah. Lu ditipu transfer mark. Transfer mark ini
harga hand-hand aja lebih mahal daripada Marco Simic, tau gak? Harga hand-hand. Enggak, tapi lah, secara pribadi, dia umur masih 24 kan? Umurnya masih 24 tahun. Terakhir main bulan Maret, dalam artian kan Persebaya aja ngejar 4 besar. Jadi pemain-pemainnya juga nggak tinggi kayak musim lalu, nggak Konate, nggak Da Silva yang nilainya tinggi-tinggi. Standarnya hanya peringkat 4 besar, jadi ya maklum lah, maksudnya kalau ngejar pemain harian segitu maklum. Targetnya diturunin, nggak ada duit kan. Pandemi. Itu cabutnya Bowo, apa karena memang karena Bowo dapat duit lebih banyak di sana? Nggak cocok kayaknya Bowo itu. Terakhir komunikasi katanya nggak deal harga. Ya, berarti dapat di sana lebih tinggi. Iya, mungkin. Karena di Persibaya kan rendah-rendah. Karena Persibaya nggak deket sama istana itu. Deket sama istana, Bu Risma. Oh, Bu Risma yang baru dikritik itu ya? Iya, yang mati-mati. Eh, by the way, gimana ya kasus GBT? Udah beres belum? Udah, GBT udah beres, cuma tinggal desain di BRD aja harganya berapa. Udah boleh kok. Udah luluh pemerintah kotanya. Ya, kalau pemerintah kota enggak istilahnya ngingoni bonek, ngingoni Persebaya. Mau dukungan dari mana lagi kan. Udah mau enggak mau harus sinergi. Tapi kalau untuk ngomong-ngomong klaster timur, ini ada satu stadion yang bangkit lagi, Gelora 10 November. Update-nya gimana, Rip? Gelora 10 November untuk ngelaksanain Liga. Ya kalau anak Surabaya senang main di Gelora 10 November, Pin. Deket. Ya kan nggak boleh ada penonton juga, gila. Iya, tapi untuk standar lapangannya udah standar FIFA kan buat lapangan pendamping Piala Dunia itu. Oke. Latihannya ya? Buat lapangan latihan itu lapangan kan yang dibutuhkan untuk, kan lapangan sama lampu. Udah sesuai standar semua, nggak ada jacuzzi-nya, kamar mandinya udah bagus. Terus, selain itu, ada apa lagi rate update di Surabaya yang ingin kamu floorkan, mungkin kamu nggak bisa tulis? Ya banyak, Vin. Maksudnya, kayak, aku sebagai jurnalis, ya aku ngeritik Aji Santoso yang tanda kutip, bek kanan namanya Ariski tuh, kita semua ngelihat tuh itu siapa itu Ariski. Ariski emang mantan timnas U19 eranya Satria Tama. Tapi di balik itu dia Asifa kayaknya. Untuk posisi back, Persebaya tuh banyak back untuk internal bagus-bagus daripada ngontrak pemain lain kan. Ariski yang ini siapa gitu. Ya itu aja sih aku kritiknya itu aja. Kayaknya kesempatan. Dari Persela kayak gitu juga Coach Aji. Dari iya, sih jadi Persela. Ya mungkin enggak, mungkin pemikirannya beda ya. Maksudnya ini kan pendapat pribadi ya, Vin ya. Si ngomong-ngomong bek kanan, si Rodek gimana tuh kabarnya? Aku susah kalau bicara Rodek tuh. Kalau kan ketika orang Madura tuh kalau dijanjiin harus tepatin ya sebenarnya. Ya itu aja sih intinya. Ada sesuatu yang miss di situ sama dia. Jadi cabutnya Rodek itu ada kesepakatan yang diingkari sama Persebaya. Mungkin. Bukan sama Persebayanya, sama coach-nya. Rodek kalau mau Persebaya, Vin, kalau emang mau cabut dari dulu-dulu, dari teman sejak naik, dia banyak yang nawarin. Sejak Miss Baku sahabatnya pergi juga, dia tetap bertahan kan buktinya. Jadi intinya si Rodek sekarang masih free club. Masih free transfer, dan kabar terakhir mungkin ke si YouTuber kayaknya. SK YouTuber ada dua nih. Dipati. Ya. yang barusan dikritik soal font. Oh, ya siap. Kayaknya lo isunya itu. Emang ngeri sih klub satu itu tuh ya. Kayak ngeri lah pokoknya. Ngeri. Enggak, yang paling aku yang paling jujur ya, yang paling aku yakin bakal bagus tuh Arema lo. Meskipun tim rival ya. Almeida yang bikin yakin gitu. Nah, Almeida aku kenal sejak di Semen Padang tuh. Itu mungkin Mas siapa sih? Mas Stanley mungkin ngerti. Mungkin besok-besok deket sama Almeida ngerasain gimana baiknya Almeida, luar biasanya Almeida, serius. Almeida dulu pertama kali aku ke Padang ngobrol soal sepak bola,
langsung diajakin ngobrol. Dia mau nyamperin kita media yang di jauh dari ruang presscon di warung kopi, dia mau nyamperin ngobrol soal sepak bola. Bener-bener passionnya di situ. Aku ngeliat gila ini pelatih. Makanya waktu di Semen Padang kan putaran pertama aja dia yang hancur kan. Di Almeida kan 22 kali main kalau nggak salah, dia bagus statistiknya. Iya, sayang aja lah. Pelatih Almeida bener, itu Almeida pelatih yang diperlukan Persib dan Persija untuk tidak pelit-pelit lagi ke wartawan. Sebenarnya Persib aman, Ben. Oh, Robertnya aman. Yang dalamnya nggak aman. Aman banget, Robert. Circle-nya nggak aman. Manajemennya yang nggak aman. Robert sih welcome. Bisa-bisa lihat Arema deh, bener. Dipegang Almeida. Gila, mainnya, bener. Gila. Ini bridging lagi. Makasih bridging-nya Farid ke Arema. Dilempar ini kayaknya. Karena dikasih umpan tuh sama Mas Farid. Umpan. Karena timnas. Direct itu namanya. Timnas sudah memulai ya. Nah, terus tadi ngomong tim YouTuber. Gimana so far uji coba sama Rans? Ini bakal ini enggak sih? Ya, jadi bikin konten gitu kan Arema sama Rans. Ini berarti ini lempar ke gue, ke aku ini ya? Iya. Gimana, Seth? Iya. Oke, berarti ini lempar ke aku ya? Oke. Sekarang sih memang lagi persiapan untuk lawan Rans. Lawan Rans. Tapi memang benar nih kayaknya dibuat konten. Sudah banyak kan kontennya. Kontennya banyak. Kerjasama sama yang lambang biru itu. Lambang biru ini, di topi aku ini. Nih, bukan, topi. Bukan. Lambang biru. Ya Allah. Ini finally Hamka sama Loko balik ya, Kak Juruhan ya. Balik ya, dengan ya. Balik dengan Rans. Itu menarik ya. Terus, itu gimana sih? Apa yang berbeda? Karena kan lawannya kan tim yang full entertain banget ya. Nanti diuji coba nanti tuh apa yang berbeda banget Rans sama Arema, kira-kira ada info? Kalau so far sih yang berbeda tiketnya dijual online gitu aja sih. Dijual online dan nanti ditayangin kayak yang tadi. Ditayangin tuh streaming. Oh, ada penonton? Enggak, streaming. Jadi kamu harus beli tiketnya di tiket.com. Nah, itu tiket.com yang warna biru itu. Baru dikasih link streaming. Iya, gitu. Kayak live musik. Nanti Persija juga gitu. Pasar virtual. Persija juga gitu kok entar. Lagi uji nyali kan ya sekarang ya? Iya, udah selesai. Tayangannya tadi udah selesai. Uji nyali. Gimana uji nyali itu? Itu ada yang namanya. Gimana uji nyali? Ih bener, Arema banyak lo beritanya tuh. Dari uji nyali gitu kan, dari uji nyali. Gak. Yang menarik tuh ya, mau kerja sama Marans tuh, konten sama Marans kan. Jadi kayaknya bakal. Di balik itu. Sebenarnya yang menarik di baliknya itu sih ya. Tapi. Di baliknya itu. Gimana? Lanjut, di balik itu gimana? Di balik itu sebenarnya mungkin. Ada tanda tangan yang kita nggak tahu. Tanda tangan apa tuh? Tanda tangan yang kemarin Persija sempat ada yang pamer kan, Persija. Oh, apa sih? Apa sih? Aku roaming nih. Vino nggak paham nih. Ya. Apa sih? Host bodoh aku deh. Ntar aja dilempar lagi ke Persija ya. Tanda tangan apa sih, Dra? Tanda tangan apa? Udah, ngomong aja. Hah? Kemarin ada yang... Gak ada ya kemarin yang foto Raffi sama itu? Ada kan? Ya. Bapak Jijia juga ada Jakarta di nyali juga, no? Mau di mana di Jakarta? Gila. BP. Itu BP. Tapi kalau dibilang dilihat dari kontennya Raffi, sebenarnya idenya Raffi menarik loh. Istilahnya, ngejual pertandingan Arema lawan Rans Cilegon tuh dari streaming tapi bayar gitu per link streaming 20 ribu gitu kan istilahnya. 20 ribu ya. Ini kan hal yang baru gitu kan, Indonesia kan belum pernah di masa pandemi ini. Salah. Ya, ini bridging ke Persib Bandung.
karena Persib Bandung. Karena Persib Bandung, Boboto sempat protes karena tayangan hanya disiarkan di salah satu platform, sebut saja depannya M. Benar nggak, Ung? Yang kemarin tuh? Mola TV. Nggak, bukan. Bukan. Mau dipasal-pasalin. Iya kan? Apa nih? Enggak, Persib kemarin ini kan yang waktu lagi apa awal-awal tuh harus nonton di platform itu. Ya kan? Udah mainstream. Udah ngomongnya. Iya, mainstream. Itu kan memang sejak ini, sejak pas pandemi awal-awal itu kan sempat kerja sama-sama Telkomsel kan? Iya. Pandemi klub-klub kehilangan banyak sponsor, ini nambah sponsor, antik emang bener. Tapi memang nggak bisa pungkirin. Salah satu nggak bisa pungkirin juga memang itu salah satu klub buat bertahan kan, apa dapat uang share-sharannya kayak gimana. Cuman satu sisi memang jatuhnya eksklusif, nggak bisa dinikmatin sama yang sebenarnya kan kayak Arema, Persija, Persib Bandung, Persebaya juga kan masih banyak fans-fans yang tinggal di daerah kampung gitu kan, yang pengen enjoy nikmatin sepak bola gitu kan. Di rumah aku aja nggak ada sinyal buat streaming, Vin. Harus ke kota ini. Iya, dan si waktu itu masalahnya di Persib Bandung adalah si Maxstream ini yang nggak biasa untuk nge-broadcast siaran bola, tiba-tiba ini apa, overload ya? Nggak ketahan ya si ininya, Ung, ya? Apanya overload, nggak bisa masuk. Orang juga nggak bisa masuk. Saya juga nggak bisa masuk. Gitu. Cuman, wah, luar biasa. Nah, itu kan waktu... Dan pada akhirnya kan dialihkan lagi ke live stream di YouTube. Iya, emang ujung-ujungnya kan ke YouTube. Dan masalah pre-season, karena timnas sudah memulai bentar lagi. Dan kita nggak pakai Zoom Premium. Ada isu, sebelum ke Persib, Arema, gimana pemain asing? Ada pemain baru nggak? Pemain baru? Kayaknya masih agak lama deh. Soalnya pelatihnya masih galau. Galau gimana? Kalau mau bawa pemain nggak ya? Tapi enggak, tergantung manajemenmu itu. Manajemenmu punya pemain sendiri tuh. Tapi si Arema tuh benar kata Stanley yang pernah kita ngomong ya, bahwa Arema tuh enggak akan pernah jauh-jauh ngambil pelatih walaupun asing adalah pelatih yang pernah berkiprah di Indonesia dari Milo, Gomez. Jadi emang siklusnya itu aja gitu kan. Puter-puter aja ntar. Kecuali kemarin yang ngamuk pelatihnya, yang ngambek tuh. Yang Brazil. Ya. Yang ada salah kaprah. gitu kan. Itu sih. Yeah. Arema tuh itu doang sih. Pemain baru jadi belum ada ya? Belum. Masih nunggu lama lah. Yang penting Almeida nggak merangkap agen seperti yang disinggung Wah Haji Umuh kemarin di Kongres. Jadi gimana? Ramai nggak di sana ketika... Kayaknya sih ramai karena pada akhirnya Pak Umuh sendiri kan mengeluarkan klarifikasi bahwa ungkapan soal pelatih merangkap agen itu tidak hanya ditujukan kepada satu tim gitu, hanya untuk kepada semua tim lah, ibaratnya tidak merujuk kepada satu sosok gitu. Tapi untuk pemain sebenarnya si Farshad kemarin tuh story-nya gimana sih ceritanya? Apa memang emang? Jadi Farshad itu awalnya memang dia kontrak 1+1 kan. Nah, cuman di dalam klausulnya itu mungkin ada beberapa poin yang menjelaskan bahwa kalau misalkan dia tidak bisa perform di Piala Menpora, ya mungkin tidak jadi dikontrak. Cuman terakhir sempat kan teman-teman wartawan juga ngobrol sama Farshad. Jadi setelah dia stay di Bandung, masih tetap latihan di Bandung, akhirnya didatengin lah sama teman-teman wartawan di sana, ngobrol. Farshad sendiri bilang, saya baru tahu kalau status saya trial itu beberapa jam sebelum pertandingan melawan Persija. Gak akan banget.
Sayang, tapi nggak apa-apa lah dia stay di Bandung. Itu Asbul masuk kan, itu kan jadi rezeki juga. Iya kan? Masuk. Cuman kan kita juga harus lihat trennya lah. Kalau memang Persib itu gimana ya? Untuk pemain-pemain seleksi itu kan udah banyak ya korbannya. Dulu ada Erik Wey, terus ada siapa itu pemain dari Kroasia dulu kan pernah ada juga terdepak selama masa pramusim. Jadi siklusnya udah memang seperti itulah. Nah, buat nama baru nih, kira-kira yang lagi rame kan? Karena kan sisa ngelengkapin, ngegenapin squad kan tinggal Asi aja kan. Ada tiga nama, isu-isu terdekat tuh siapa? Kalau ngelihat kode-kodenya sih udah pasti dari Jazirah Arab ya. Nah, kalau ngelihat ya, dari kode-kodenya. Bukan Aussie. Nah, sementara bukan. Karena Albert udah bilang bahwa dua pemain Aussie itu bukan pemain timnas. Dan kalau misalkan saya sih, kecenderungannya lebih ke pemain yang dari Lebanon. Karena ngelihat dari latar belakang dan kontrak juga dia bakal habis di Juni ini, kemungkinan besar dia ya, kemungkinan besar nih. Tapi nggak tahu juga sih. Karena pemain yang bersangkutan saat ini masih main di negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Dan itu pun belum pasti jadi datang, karena harus lihat dulu draft kontraknya dari Persib. Kalau sepakat, ya udah masuk. Gol Thailand. Nah, terus ya Thailand. Udah gol lagi. Nah, terakhir bentar lagi nih. Apa buat Persib sebenarnya tiga nama yang santer itu mana tahu gak sih nama-nama itu tuh? Mana tahu gak sih nama-nama itu tuh siapa yang munculin atau spekulasi aja? Terus sebenarnya tiga nama itu asal-asalan aja. Kan kalau Persib tuh isu pemain tuh senang banget dikutin gitu kan. Sebenarnya sih berawal dari isu sih pastinya kan, ya biasalah kalau Persib kan biasanya pasti dihubung-hubungin dengan, ya bukan Persib aja sih, tim-tim besar lah ya khususnya ya, pasti banyak dihubung-hubungkan dengan pemain gitu. Awalnya sih emang dari isu gitu, jadi ya sebenarnya ini juga belum bisa dipastikan kebenarannya gitu, karena untuk sekarang Persib tuh agak tertutup. Kasian ya yang di Jakarta sama yang di Bandung. Begitu Bang Vin. Iya, Surabaya sama aja, Vin. Gitu-gitu sama aja. Sama. Malang preskonnya seminggu sekali. Malang. Kenapa? Malang preskonnya seminggu sekali. Wawancara preskon cuma itu doang. Iya, masih mending lah daripada yang tertutup banget, Stan. Gimana kita semua meliput Trans Cilegon aja ya? Iya. Oh, terakhir nih, closing statement, Dra, ada lagi gak isu yang, atau lo mau sampein yang menurut lo lagi hangat-hangatnya dan lo dapet di lapangan? Apa ya? Kalau soal Persija sih, pelatih doang sih ya. Pemain kadang gak bakal berubah sih. Cuma kan pertanyaannya kan, pelatihnya, ini pemain-pemain aslinya sesuai gak sama karakter pemainnya gitu kan, bisa jadi, di Indonesia kan bisa jadi dicoret tengah jalan lah gitu. Ya, tapi selain Roy Chan sih, Roy Chan kan karyawan tetap. Iya, Roy Chan karyawan tetap. Kemarannya Wander Lewis, Bang. Sama emang. Enggak, mungkin Persija itu nyari pelatih pinjam lisensi doang. Kayak Bali United waktu itu. Kayak Persib pas di Asia ya, di AFC kalau salah tuh. Iya, sama kayak Bali United. Tetap ke Jerman yang latih. Kalau pokoknya sama kalah hadat lah ntar, sama kalah hadat lagi. FC Pro. Atau Emerald Abus aja ke Persija. Jadi story-nya bagus. Ya, Emerald Abus adalah pelatih lokal pertama yang pernah melatih di Persib dan Persija. Walaupun sebagai pelatih. Itu. Terus dari Persibaya gimana, Red? Closing statement. Ada nggak yang mau sampaikan lagi nih? Yang kamu mau sampaikan lagi? Ya udah bagus sih. Pulangin Da Silva aja deh. Kalau aku sih. Pulangin David Da Silva aja itu intinya. Ya, susah ingin cari striker. Iya, susah cari striker. Tapi gosip terbaru untuk striker asing, siapa nih yang lagi ramai? Itu Josh Wilson udah di Indonesia kan? Yang dari Brazil itu. Namanya ada yang di Wikipedia. Aja. Namanya ada di Wikipedia. Gak ada deh. Dia harus dicari. Di mana gitu, gak tau. Emang di Brazil seri C kalau gak salah. Gak tau seri B, seri C. Bisa, Rit. Jadi dia bukannya nggak jelas? Ya, kalau si Marukawa keren, bener. Lihat aja itu Marukawa keren. Kalau Jepang tuh keren. Di Malang ya udah stand.
apa ada closing nih, statement ya yeah. Closing statementnya gini, Malang nih, David da Silva ke Malang ya. Malang lalu Rabanya ke Persija dari awalnya. Terus sama mau pencoretan pemain aja mungkin yang lebih rame. Oh iya, siapa tuh kira-kira pencoretan? Padahal pemain kan masih belum banyak. Ya makanya. Orang butuh pemain kok malah dicoret? Gimana sih? Ya, nggak tahu deh. Oh, isunya itu yang penting. Isunya itu. Pencoretan pemain dengar Arema mau ada pencoretan pemain. Nah, mau masukin David? Apa? Mau masukin David tapi mau masukin David. David siapa? Ya, Deddy. David da Silva. Deddy ke Persibaya tapi. Enggak, intinya sebenarnya supporter jangan datang lagi gitu loh. Jangan bikin onar lagi lah. Kita enggak kerja. Gila kali kalau di stop kerja apa kita. Udah itu aja loh. Wah, serius Mas, bener. Yes. Bener itu ininya. Makanya bener. Ingat Vin, di Maguwo kita pernah diem-diem kan sebenarnya ada supporter masuk kita enggak tulis tuh. Iya. Itu sih sebenarnya kayak nggak usah sebutin supporternya apa, pokoknya mungkin orang yang nggak punya hak untuk masuk tiba-tiba bisa kecolongan masuk kan itu bahaya banget itu kan. Itu kan jangan udah, sampai disabarin dulu kita semua sama-sama sabar dulu aja loh. Pandemi pasti berlalu. Kalau Raffi Ahmad besok berhasil berarti top itu Arema sama Rans. Raffi for PSSI 1. Top itu. Ganda besar. Ngomong-ngomong Raffi dari Bandung, gimana closing statement dari Bandung? Persib Bandung, apa nih yang hot issue yang kira-kira akan jadi menarik 1-2 hari ke depan lagi? Ya pastinya sih pemain asing baru, tapi kalau kata saya sih sebenarnya kalau melihat kebutuhan tim sebenarnya di sektor gelandang harus nambah lagi pemain lokal gitu di pos gelandang karena yang fit sekarang kan cuma ada 3 nama gitu, Beckham, terus siapa lagi? Sama Zola. Aji sendiri kan cedera, jadi butuh banget sih tambahan satu lagi pemain lokal di posisi gelandang. Berarti kalau misalnya asing baru kurang lebih akan datang setelah si kualifikasi ini beres ya di Bandung. Iya. Okay. Thank you guys waktunya. Semoga next saya bisa bayar kalian untuk tidak datang dengan modal tepok pundak. Makasih ya. Ya, so semoga ada yang lirik, ada yang naik, insight-nya kita bisa jual, ada duit pokoknya, ya itu harus ada duit. Oh, ya. Ya. Tawarin dong ke Bang Jebret, mau ke Bang Jebret, mau ke Box to Box, ke Jokowi kita tawarin pokoknya ntar nih, ya. Oke, thank you guys, keep safe, keep. Stay healthy, semoga bisa ketemu lagi di lapangan di Liga 1 nanti. Ciao. Oke. Okay.